Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cintia Nur Alika akan menjelaskan mengenai public speaking. Nah, yang pertama, apa itu public speaking? Kita ke historisnya dulu ya. Secara historis, sebenarnya di masa Yunani dan Roma kuno, public speaking memainkan peran penting dalam bidang pendidikan dan kehidupan sipil. Bahkan, secara keilmuan, public speaking telah dipelajari jauh sebelumnya pada masa Aristoteles, yaitu pada tahun ketiga sebelum dan masa kepemimpinan Roma sampai Cicero. Singkatnya, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Mengapa public speaking itu penting? Sekilas kita telah membahas bahwa berbicara di depan umum adalah kemampuan untuk membuat seseorang terlihat percaya diri saat berbicara di hadapan orang secara banyak. Kemampuan ini sangat penting untuk dikuasai oleh seseorang demi prospek karir yang cemerlang. Mengapa demikian? Dengan menguasai public speaking, setidaknya ada manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan pandai public speaking, kita akan sangat percaya diri karena kita telah memiliki ilmunya. Dan yang kedua, menumbuhkan kepemimpinan. Seorang pemimpin diperlukan public speaking yang baik dikarenakan pemimpin akan memimpin bawahannya. Yang ketiga, menyampaikan ide dengan lancar. Kemampuan ini sangat penting untuk dikuasai oleh seseorang demi prospek karir yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nabila Saskia Faritilabi. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Setelah mendengar penjelasan dari teman saya, Anissa Cynthia, kali ini saya akan membahas sedikit tips seputar public speaking. Tips yang pertama adalah, kenali tujuan dan audiens dengan baik. Dengan kita mengenali tujuan kemana kita akan berbicara, dan kita mengenali pasar, kita akan tahu ketika kita membahas orang-orang seperti apa yang akan menerima pembicaraan kita. Ketika kita membahas B, orang-orang seperti apa yang dapat mencerna pembicaraan kita. Tidak mungkin ketika kalian membahas PKI, membahas Nazi, tetapi kalian membahas kepada orang-orang yang seperti nelayan, seperti petani, yang mungkin yang ada di pikiran mereka sekarang hanyalah kerja mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Terkecuali memang para nelayan dan para petani pernah merasakan hal-hal seperti itu. Begitu. Itu salah satu contoh dengan berbahasa yang baik dan benar juga. Kita nggak mungkin berbahasa ketika kita bicara dengan bahasa formal, tetapi kita sedang ada di tongkrongan, atau ketika kita berbicara bahasa-bahasa slang, tetapi kita ada di sedang berpidato di hadapan pejabat-pejabat, di hadapan teman-teman kampus, di hadapan para dosen, para guru. Itu nomor satu, kenali tujuan dan audiens dengan baik. Yang kedua, susun poin-poin penting yang ingin disampaikan. Ketika kalian ingin menjadi seorang speaker, kalian tidak perlu menghafal seluruh teks yang ingin kalian sampaikan. Sebagai contoh, kalian sebagai seseorang yang ditunjuk untuk berpidato di depan umum. Ketika kalian membawa teks yang benar-benar seluruh isi teks, kalian akan lupa, kalian akan blank, kalian akan gugup. Kalian tidak bisa mengimprove. Tetapi ketika kalian menyiapkan poin-poin penting yang ingin disampaikan, kalian bisa menyampaikan dengan menginterpretasikan sesuai dengan teori yang pernah kalian baca atau memang yang berkaitan dengan poin tersebut dan tema yang ingin kalian bawakan. Yang ketiga, persiapkan alat bantu jika diperlukan. Contoh sederhana ketika kalian presentasi di depan kelas. Kalian bisa membawa PowerPoint, memakai proyektor, segala macam. Itu salah satu contoh alat bantu yang diperlukan. Selanjutnya ada kuasai materi dengan berlatih terus-menerus. Ketika kalian menyiapkan sebuah bahan ingin berpidato atau ingin berpresentasi di depan kelas, jangan ketika H-5 menit kalian baru membuat bahan-bahan dan kalian tidak pernah membaca ulang apa yang ingin kalian sampaikan. Itu akan menjadi bumerang atau anak zaman sekarang menyebutnya blunder
dan nanti kalian akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang di luar pengetahuan kalian itu. Yang kelima, perhatikan aspek nonverbal. Yang keenam, be confident. Ketika kalian berbicara di depan umum, ketika kalian menjadi seorang pemidato, ketika kalian sedang sambutan sebagai ketua pelaksana, ketika kalian stand up komedi ataupun kampanye, percaya pada diri kalian sendiri. Percaya bahwa kemampuan yang kalian punya itu bisa membawa kalian menuju tujuan dan menggiring audiens agar mendengarkan dan mencerna apa yang kalian bicarakan. Selanjutnya ada jenis-jenis public speaking. Public speaking banyak sekali jenisnya. Benar-benar banyak. Nah, saya akan bawakan yang pertama, public speaking informatif. Public speaking informatif ini apa sih, Kak? Contohnya, karena biasanya anak-anak muda sekarang itu lebih mudah mencerna dengan contoh dibanding teori, saya akan beri contoh tentang pidato atau presentasi yang bertujuan menyampaikan materi atau informasi. Misalkan, kalian presentasi di depan kelas. Oh, teman-teman kalian nggak tahu nih materi A ini tentang apa sih? Dan kalian menjelaskan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan dan mampu menggiring opini audiens agar sepemikiran dengan kalian. Itu sudah masuk ke jenis public speaking informatif. Yang kedua, public speaking persuasif. Dari namanya aja kita udah tahu nih, persuasif, ajakan, mengajak. Contohnya apa sih kan public speaking persuasif itu? Kalian pasti tidak. Apa ya istilahnya? Kalian pasti tidak asing. Saya yakin kalian pasti tidak asing dengan ketika akan pemilu, pilkada, pemilihan ketua OSIS, pemilihan presiden mahasiswa, pemilihan ketua BEM. Pasti ada orang-orang kampanye. Nah, tujuan dari kampanye ini adalah mengajak, mengumpulkan massa atau mass forming dan mass winding agar orang-orang bisa satu kepala dan berada di barisan kalian, memilih kalian, mengutarakan semua visi misi kalian kepada teman-teman yang lain, sehingga kekuatan-kekuatan itu nantinya akan menghasilkan kekuatan besar. Dari kekuatan kecil menjadi kekuatan besar, sehingga kalian akan dipilih. Selanjutnya, public speaking menghibur. Fotonya nggak asing dong. Uus identik dengan stand up comedy. Public speaking ini memang dirancang untuk menghibur. Kalian nggak perlu membangun suasana yang serius, tidak perlu membangun suasana tegang segala macam. Karena memang tujuannya untuk menghibur. Kalau kalian di SMA belajar anekdot, belajar teks stand up comedy, premis, punchline, segala macam, itu ada di public speaking menghibur. Selanjutnya, public speaking teknis. Ya, kita lagi ngejalanin nih public speaking teknis, teman-teman. Sudah setahun lebih sejak pandemi COVID-19, public speaking teknis ini sangat-sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana kalian berpresentasi secara daring di depan teman kalian? Bagaimana kalian menjelaskan secara daring di depan dosen kalian? Karena public speaking teknis ini terbilang sulit, biarpun mudah. Yang namanya pembicaraan tidak langsung itu pasti ada sisi ambiguitas atau mungkin salah interpretasi dari teman-teman kalian sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan nantinya. Nah, bagi teman-teman yang memilih untuk memakai jenis public speaking teknis, benar-benar harus memperhatikan tips nomor 1. Kenali tujuan dan audiens dengan baik. Selanjutnya, public speaking singkat. Public speaking singkat ini kalian nggak asing mungkin di perkuliahan atau di sekolah atau mungkin ketika kalian upacara. Pasti ada kepala sekolah, guru, pembina, ketua pelaksana, dekan, rektor yang memberi sambutan. Mungkin itu masuk ke dalam public speaking singkat. Public speaking singkat itu umumnya ekspresi ucapan terima kasih atau ucapan selamat datang kepada pelepasan atau penerimaan sesuatu yang baru. Nah, segitu mungkin yang bisa saya dan teman saya Cynthia sampaikan atas kesalahan
baik perkataan ataupun perbuatan yang kami perbuat. Kami meminta maaf. Semoga apa yang kami bisa bagi kepada kalian, kepada teman-teman, kepada adik-adik atau kakak-kakak tingkat sekalian dapat bermanfaat. Sekali lagi, public speaking atau salah satu ilmu berbicara sangat penting untuk kehidupan masa depan kalian, terutama bagi kalian calon pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.